Alhamdulillah udah nyampe di rumah pohon lagi, dan padahal tadi aku deg-degan di jalan, kataku bakalan bocor apa enggak, dan ternyata alhamdulillah enggak seperti yang kalian kira guys, ini bocor atau apa, ternyata enggak bocor, dia aman banget loh, aman banget sumpah. Ini jangan, kalian tuh jangan apa ya, jangan salah menduga tentang ilalang ya, tuh nggak bocor sama sekali sumpah dah. Ntar kalau misalkan kalian mau buat rumah pohon atau apa dan bingung untuk atapnya, aku saranin pakai ilalang, keren banget ya, nggak bocor nuh, nggak ada bocor-bocornya sama sekali, mantep deh, best. Apalagi kalau misalkan di sawah itu lagi panen kan, enak banget, kita nggak perlu pakai cerurit nginin ilalang, tapi tinggal ngambilin apa tuh namanya, pamer kalau tanaman aku udah tumbuh. Ini bibit rampai, yang cabai belum kelihatan dan yang alpukat juga belum, tapi baru yang ini doang yang rampai. Rampai mungkin cepet ya, aku nggak tahu sih, kurang bakal yang cabai. Ntar aku mau nanam bibit buaya, buaya darat. Udah lah, aku nyeker aja. Kalian mau lihat kaki aku nggak, kayak gembel, kayak gembel. Ditambah ini ya kepanjangan lagi. Sebenarnya demen sih naik pakai celana panjang-panjang begini, karena dia nggak belang kakinya. Ini aja udah belang bekas sendal. Ya garis begitu, yang ininya hitam. Tapi sekarang udah pakai sepatu jadi aman dari panas. Dan rencananya aku mau nanam singkongnya di mana nih, di sini. Jadi kan buat kalian yang request katanya dipagerin atau apa segala macam. Jadi mendingan aku batasin pakai tanaman singkong aja ya. Kayaknya bagus deh. Terus di sininya ntar mau aku tanemin, mau aku buka pekarangan buaya darat. Tuh. Aduh nyamuk. Aduh. Berhubung hujan yang enggak deras banget, jadi aku bisa dia ngerekam di sini. Yeah, alhamdulillah. Cuma bushcrafter dong yang bisa ngidupin api di saat hujan, karena kayunya juga basah, dan apalagi gunungnya susah aku ngomongnya, pokoknya yang bisa ngidupin api di luar, di alam bebas atau di tempat lain deh pokoknya, yang selain di luar rumah, di dalam rumah saat hujan itu cuma bushcrafter, yang lainnya aku gak yakin. Cuma ngidupin api aja perlu ilmu.
masuk mata. Aduh. Limbat kan baru diangkat, jadi pegang coba, saking dinginnya. Wangi. Aku mau yang ini dulu. Wangi. Ntar habis makan aku bakalan mandi ke kali karena ini udah kotor banget, jadi kalau misalkan nggak dicuci-cuci bersih-bersih gatel. Jadi ntar buat yang nanya aku mandi apa enggak, aku mandi kok, tenang aja, nggak bau-bau banget. Enak hilang loh.
guys, jadinya aku nyampe kalinya dan ternyata banjir, terus airnya juga warnanya coklat. Warnanya coklat kayak susu coklat. Wow, banjir banget. Bukannya kameranya taruh di sini aja deh. Ayam kampung sih. Tumpah. Udah lihat. Hujan, jangan ada geluduknya, kan takut.
Iku kuning-kuningnya kecil-kecil banget ya. Belinya mana? Yang ini susah banget.